Pemirsa, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Gede dan Pasar Burung Depok di Kota Surakarta, Jawa Tengah sebelum bertolak kembali ke Jakarta. Dalam pusukannya tersebut, mantan wali kota Surakarta tersebut membagikan sarung dan uang kepada warga. Dalam kunjungannya ke Pasar Gede Haryo Nagoro, Presiden Jokowi ditemani Ibu Negara Iryana Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, serta istri, Kaisang Pangarep, serta sang cucu kesayangan, Jan Etes. Kedatangan keluarga Presiden ke-7 Indonesia ini sontak menghebohkan para pedagang dan pengunjung Pasar Gede. Mereka langsung berebut mendekat untuk bersalaman dan meminta foto dengan Presiden Jokowi. Di Pasar Gede, Ibu Negara menyempatkan untuk membeli buah-buahan. Usai melayani permintaan berfoto bersama dan menyalami warga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagikan sarung dan uang kepada warga. Selepas dari Pasar Gede, keluarga Presiden Jokowi melanjutkan belusukan ke Pasar Burung Depok, Surakarta. Bersama sang cucu Jan Etes, serta Gibran dan Kaisang, Jokowi menyusuri los pasar dan melihat burung-burung yang dijual. Di lokasi ini pun, Jokowi kembali menjadi rebutan warga untuk berfoto dan bersalaman. Sebelum meninggalkan Pasar Burung Depok, Jokowi membagikan sarung pada juru parkir di Pasar Burung. Ngantri dapat sarung ini. Dapat sarung? Dari siapa, Pak? Pak Presiden. Ya. Rencana sarungnya mau dibuat apa nanti, Pak? Buat sholat. Antrinya lama nggak, Pak? Apa sampai? Lama. Antrinya lama. Pulang lama. Dorong-dorongnya, Pak. Jokowi datang langsung gimana, Pak? Senang. Sambutannya senang. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.